Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan si Mamang di channel Youtube ini Welcome back to my channel Seperti biasa si Mamang ada di belakang kamera Sambil berbagi elektronik Oke Sobat Youtube Kali ini si Mamang mau mereview uh, Power Ampli Mobil Gitu ya Atau Subwoofer Ini biasa yang suka dipasang Di mobil-mobil sob Nah ini tampak Uh, depan kita, gitu sob, di sini tertuliskan ada HF, LPF, atau high power front, low power front, full. Terus di sini ada rear, ini ada dua ya, rear sama front. Nah, terus tampak belakangnya seperti ini. Ini memang uh, udah lama gitu ya sob. Hanya di review saja gitu ya. Di nah, sini ada tulisan uh, left right, terus ada bridge. Sini juga ada left right, ada bridge. Jadi semuanya 4 channel mengapa disebut 4 channel karena di sini ada 4 rangkaian. Nah, ini kalau simang lihat di sini ya, ada rangkaian ada 4. Ini ada dua style gitu ya. Uh, transistor tipe A dan tipe C. Ini juga sama. Ini yang sebelahnya juga sama. Makanya disebut 4 channel gitu ya. Ada speaker kiri dan speaker kanan untuk bridge. Nanti bridge itu dibagi dua sob, ada L dan R gitu ya, kiri kanan. Ini juga sama L dan R. Biasanya ini kalau di mobil itu dipasang di pintu gitu sob, pintu kiri, pintu kanan, pintu depan gitu ya. Suka ada speaker itu. Nah ini itu kiri kanan. Terus di depan ini juga ada apa? Di depan dashboard gitu ya, biasanya tweeter gitu ya untuk, untuk triple. Nah, terus yang di belakang juga ada. Nah, ini sob. Kalau ini e, untuk rangkaian kayak switching gitu ya. Ini soalnya ada ini ya. Ada di sini ada tegangan naik atau ini merupakan kumparan donat ya. Kita menggunakan e, peritoroid gitu ya berbentuk donat. Ini elponya nya sob. Nah, ini yang kedua ini ini dua ya ini ada dua ini merupakan dioda bridge berbentuknya berbentuk transistor di sini ada IC control tipenya TL494 itu sudah umum ya untuk menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi 32 yaitu mempergunakan rangkaian ini toroid ya sob untuk untuk mensuplai ini bagian power Nah ini untuk bagian kontrolnya sama ya seperti pada umumnya gitu ya, dengan mempergunakan 4558. Mungkin eh, sahabat yang sudah mengenal dunia elektronik bakal tahu ya untuk IC 4558 itu jenisnya jenis -amp. Ini semua pakai eh, 4558 ya, di sini ada, ada 8 buah gitu sob. Untuk bagian kontrol dan volume, atau gain, dan untuk inputnya juga ada dua di sini, ya. Ada input eh, LR kiri kanan, ya, untuk rear dan front. Nah, ini untuk rear, ini untuk front. Jadi, untuk kiri dan kanan pada rangkaian stereo. Jadi, kan, kalau stereo. Kalau menurut si emang yang tahu, gitu ya, itu kan dibagi dua ya, L dan R. Itu yang umum, gitu sob. Ya, ada L dan R, kiri dan kanan. Nah, untuk rear dan front itu, jadi untuk L itu dibagi dua lagi, sob. Bisa dipecah lagi, ada kiri dan kanan juga, gitu sob terus yang di rear atau di eh, di live live-nya gitu ya kirinya uh, kiri dan kanan terus di kanannya juga ada kiri dan kanan. Uh, mungkin untuk penggemar audio pasti sudah tahulah. Itu biasanya dipakai umumnya tuh di mobil ya untuk power seperti ini. Ini lumayan besar sob. Lumayan besar ukurannya ya ini kalau si emang ambil penggaris nih di sini hampir 9 in gitu ya 9 in sini juga ada 12 in jadi lumayan besar nih bodinya hampir sejengkalan tuh ini sejengkal lebih sob bisa kebayang ya ini tebalnya ya paling sekitar 5 cm lah muat untuk disimpan di belakang di atas speaker biasanya. Nah, untuk untuk bridge itu biasanya dipakai untuk subwoofer gitu ya. Untuk bass gitu, sob. Nah, rangkaiannya seperti ini, sob. <tuh> Lumayan ya. Di sini sebenarnya ada 4 power. Ada 4 power di sini ya. Ini untuk front. Ya, untuk front ya ini untuk pro nah ini untuk real lir real rear rear ya pokoknya ini kiri ini kanan di sini di kiri juga ada dua kiri dan kanan di, kanan juga ada dua kiri dan kanan nah ini disuplai dari sini ya sekali lagi di sini ada dua buah elko yang pendek gitu karena disesuaikan dengan body ukurannya 4700 4700 mikro 50 volt ya 35. Berarti berarti ini tegangannya bekerja pada 25 volt. Begitu sob. Jadi jarang rusak sebetulnya kalau speakernya atau tidak kebesaran gitu ya. Makanya kalau sedang diaktifkan itu jangan terlalu besar. Biasanya orang kan suka pengen puas gitu ya. Kalau belum bergetar, pasti volumenya dinaikin terus. Biasanya suka ada masalah jebol nantinya. Nah, ini kebetulan masih bagus. Begitu sobat YouTube, sekilas berbagi dari Simang ya. Elektronik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan di sini dituliskan 1500 watt. Mereknya ini nih. Kitsch F12 MOSFET Power Amplifier. Ini high power 420 poin 4. Enggak tahu apa ini teh. Mungkin kode-kode khusus ya dari pabrikan. Sekali lagi, terima kasih. Yang suka silahkan di subscribe. Assalamualaikum.